Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, mungkin ini saatnya ya, sudah saatnya untuk ngereset cuy, ngereset genos gue. Gila ya, akhirnya cuy genos gue bakal direset ya, bakal kita reset. Tapi sebelum kita reset cuy, kita selesaikan dulu ya, kita selesaikan dulu di sini ya, di pelatihan cuy, di pusat pelatihan untuk ya high tech cuy. Untuk yang high tech maksimalin ke level 40 lah ya, minimal level 40 dulu cuy sebelum genosnya direset. Gila, sedih banget gue. Akhirnya ya genos gue bakal direset cok. Genos bakal direset. Oke, kita ganti sama Drive Knight. Kemudian bawa Inazuma dong. Inazuma harus gue bawa. Gantiin si siapa ya? Gantiin si Metal Knight mungkin ya. Oke, ganti Metal Knight aja cuy. Gantiin Metal Knight aja. Udah seperti ini cuy. Dan langsung kita coba hajar ya challenge boss dulu ya. Kita minimal di level 40 dulu baru kita reset genosnya cuy ya. Sebenarnya bukan genosnya yang direset sih. Sebenarnya yang bakal direset itu ya, yang bakal direset itu kalah speed. Gila. Kalah speed. Oke, ternyata 3 karakter gue kalah speed cuy. 3 karakter gue kalah speed. Oke, tidak apa-apa, biarkan. Kita langsung tembak aja ya. Kita langsung tembak dengan Rasen Sogaku ya. Apakah bisa tembus cuy? Apakah bisa tembus? Oke, nice. Bisa menang cuy. Bisa gila nih. Bisa gila kayaknya ya. Gue hajar dulu nih tank top black hole ya. Tank top black hole kita hajar dulu. Stun masuk. Oke, nice. Stunnya masuk. Terus kemudian kita tembak ya. Kita kasih serangan dari si Drive Knight. Wih, santai dong bang. Santai. Kita hajar dulu. Cakep. Masuk. 1, 2, 3 terkena ya. 2 karakter terkena setter cuy. 2 karakter terkena setter. Jangan dulu mati dong. Jangan dulu mati. Jangan dulu mati. Oke, nice. Tersisa Genos Gun. Gak bakal mati Genos Gun gue ya. Gak bakal mati. Kena satu kali serangan Smile Man. Kita tembak dulu. Anjir. Aduh, sini. Aduh, Martial. Anjir. Mampusin satu. Yes. Menang, cuy. Menang, cuy. Emang mantap ya. Terima kasih untuk Drapnet. Oke. Nice ya. Level 40 sudah tercapai. Dan saatnya gue reset ya. Saatnya gue reset. Wih, santai. Ini gak bakal bisa, cuy. Gak bakal bisa ini. Gak bakal bisa menang kayaknya ini, cuy. Kayaknya ya, cuman kita lihat dulu aja. Kita lihat dulu, kita kasih dulu, kita stun dulu nih ya. Kayaknya gue stun dulu ini. 1, 2, stun 2, mampus 2. Memang luar biasa Inazuma nih. Lord Inazuma cuy. Lord Inazuma, stun. Cakep. Oke, kita ngulti. Nah, 4 kali karakter ngulti ya, bisa cuy. Terus kemudian kita skip. Bisa nggak kalah cuy, bisa nggak kalah nih. Oke, ya udah, kita reset saja cuy ya. Kita reset saja karena udah selesai ya. Targetnya ke 40 dulu cuy. Targetnya ke stage 40 terlebih dahulu. Oke, stage 40 sudah tercapai. Dan saatnya kita untuk ngereset Lord Genos. Gila, bukan gue nggak sayang ya. Bukan gue nggak sayang, tapi gue udah pengen menggunakan Tatsumaki ya. Karena Tatsumaki gue bentar lagi limit break bintang 5. Dan kayaknya ini bakal muncul Kipchak. Bau-bau Kipchak bakal muncul ini Tatsumaki cuy. Sudah ada hadiah-hadiah login ya untuk mendapatkan Black Shuriken. Oke, tapi bukan Genos yang direset ya, yang melainkan yang diresetnya itu adalah equipnya terlebih dahulu cuy. Equipnya gue mau ratain ya, mau ratain si Tatsumaki biar bintang 4 ya. Mau ratain bintang 4 cuy. Oke, kemudian gila cuy, akhirnya cuy. Aduh, Genos gue sekarang gak maksimal HP-nya padahal udah 6 juta, 5,9 atau 6 juta HP-nya. Oke, dan kayaknya equipnya kita ambil dulu SAC-nya. Sebenarnya sih pengen ngambil SAC-nya guys ya. Sebenarnya pengen ngambil SAC-nya. Nah, ini dulu ya. Ini HP 30%. Aduh, mohon maaf ini. Mohon maaf, 3,24M 300 cuy. 300. Nah, ini ajalah. Ini aja 240, tapi rugi sih. Ini aja 300, enggak apa-apa. Diamond bisa dicari. Cakep, dapat 86 SAC langsung. 86 SAC langsung. Ini yang 30-30 kita reset dulu ya. 30 nih, yang 30 kita reset dulu. Cakep. Pokoknya 4 lah. Bikin bintang 4 semua gitu. Jangan bintang 5 ke atas cuy. Jangan bintang 5 ke atas, oke? Karena terlalu overpower ini bintang 5 cuy. Terlalu overpower. Oke, nice. Ya gila, gue udah banyak banget ini dapat SAC. Terlalu banyak ini dapat SAC-nya. Oke, nice sudah ya. Dan kemudian kita buat Tatsumaki juga rata bintang 4 ya. Pertama ini dulu kita buat bintang 4. Cakep ya. Ini speed perlu nggak bintang 4? Nggak usah lah ya speed mah. Nggak usah bintang 4. Ini lihat ya. Kita kartu bintangnya sekarang. Kartu bintangnya ini kita ini dulu cuy. Bintangnya kita naikin juga ya. Bintangnya bintang 2. Bintang 3. Terus kemudian ini juga bintang 3. Kita lihat ya. Apakah tembus 800 sekarang Tatsumaki gue?
Gue pengen lihat dulu cuy. Oke, udah 800 attack-nya cuy. Sudah 800 attack-nya. Kurang 1 ya, kurang 1 attack persentase gue cuy. Kurang 1 attack persentase. Attack persentasenya baru dapat 3 ya. Baru dapat 3. Ini kayaknya nih boleh ya bintang 4 ya. Ini kayaknya boleh bintang 4 cuy. Nanti dulu lah, gue tanya dulu pada kalian nih, gimana guys ya, biar attack Tatsumaki gue bisa lebih besar daripada 800 ribu ya. Apakah ini worth it dinaikin ke bintang 4? Worth it gak cuy? Karena ini melulap 16 kalau gak salah. Nah kan perlu 16 ya. Perlu 16 nambah nih 25%. Ini juga 16. Kita coba aja ya. Kita coba saja. Tiga-tiganya kita bintang 4. Rata bintang 4 pokoknya. DPS rata bintang 4. Oke, cakep. Sudah. Kita lihat 849 ya. 849.000 untuk Tatsumaki gue nih. Kalau bintang 5 kayaknya tembus 850.000 ya. Ini butuh berapa lagi nih cuy? 1, 2, 3. Oke, kita coba hajar aja dulu ya. Kita coba hajar extreme training dulu cuy. Kita coba hajar extreme training. Kemudian kita lihat ya, apakah gue bisa mendapatkan ya, bisa mendapatkan Tatsumaki lagi. Kalau misalkan dapat dua Tatsumaki, gue pakai Sart deh. Gue pakai Sart ya. Sisanya gue pakai Sart. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah worth it gitu cuy? Apakah worth it gitu cuy ya? Tatsumaki dibeli sekarang karena SSR plus bentar lagi. Tapi nggak apa-apa cuy ya, karena gue lagi pengen memainkan The Bump or Feel cuy ya. Nanti kalau ada SSR apa CSSR plus, mungkin Tatsumaki bakal punah ya. Cuman kalau CSSR plusnya dibeli dengan maksimal gitu cuy ya. Oke, ini ampas mulu gue, bangke main di sini nggak pernah dapat yang ini, nggak pernah dapat apa namanya, nggak pernah dapat yang kuning, jarang banget gitu pengen dapat dua kuning gitu, susah amat. Oke, nice, kita hajar dulu, cakep, kasih dulu dong, kasih dulu, Boyuka, yete, cakep, nice. Oke, dapatkah kuning, cakep, dapat satu lagi cuy, kurang satu kuningnya. Oke, biarin dulu nih, biar Mosquito-nya mati ya, atau Amaimas aja lah, biar Amaimas-nya mati cuy, biar Amaimas baru Mosquito itu yang mati. Oke, tapi kayaknya kalau sama Tatsumaki gue aja nih udah kelar sih sebenarnya ya, karena Tatsumaki gue udah GG. 800.000 cuy, mantap cuy, 200.000 lagi, 1.000.000 nih attack-nya. 200.000 lagi. Oke, nice, kelar juga. Wih, Tatsumaki gue 80%. Mantap jiwa. Gila, cuma dapat satu doang. Nyesel gue main di sini. Udahlah. Lama nih, cuy. Kita lihat ya, Tatsumaki gue sekarang kurang berapa ini fragmennya? Fragmennya 17/22, kurang 5 ya. Kayaknya 5 mah ada gue. Ambil dulu 5 di kantong di sini ya. Kita ambil dulu 5. Ini persiapan buat SSR plus sebenarnya sih ya. Gue ambil 5 ya. Waduh, ini 5 cuy. Kita ambil 5 piece ya. 5 piece kotak SSR universal. Nggak bisa langsung gitu. 5 ditulis kayak gini capek banget gitu. Kalau pengen ambil dikit. Oke, nice. 5 ambil yang hero. Oke, ambil yang hero sudah. Mantap jiwa. Langsung dong kita pakai Tatsumaki gue. Ini 850.000 nya kalau begini jadi ini. Jadi nggak? Oh, nambah HP doang cuy. Nambah HP doang, bukan nambah attack. Oke, jadi 5. Mantap. Dan aktivasi langsung. Cakep nih, kurang satu lagi nih. 22 fragmen lagi nih buat bintang 5 ya, buat bintang 5. Nih, kita lihat dulu. 849.000, kurang dikit. Kurang dikit. Ini boleh lah ya. Boleh kita naikkan sampai 112 atau 113. Bisa kayak 850. 850 please. Mantap, jadi 850.000 ya untuk attack Tatsumaki gue. Dan sekarang kita bakal coba untuk menggunakannya di arena. Oke, tapi ininya gue pakai dulu nih. Pakai dulu yang Lord Genos tadi ya. Yang Lord Genos gue pakai dulu. Yang Lord Genosnya kita pakai di sini, oke? Di Pasin Manda. Karena kalau tanpa Pasin Manda, serasa sayur tanpa garam gitu cuy. Serasa sayur tanpa garam. Oke, nice, sudah. Kemudian equipnya kita tingkatin terlebih dahulu juga tuh. Level 50 atau 70-an dulu lah. Level 70-an dulu. Oke. 70. Oke, cakep. Bintangnya bintang 2 dulu. Bintang 2 rata ya. Bintang 2 rata dulu. Nanti bintang 4 rata. Bintang 2 terlebih dahulu. Oke, cakep. Satu lagi di sini. Bintang 2. Mantap jiwa. Mantap jiwa, kartu bintang sudah.
Kita lihat HP-nya 3,2 juta. Udah cukup kayaknya cuy. 3,2 juta sudah cukup. Kita coba di arena. Let's go. Gue pengen ngerasain sekuat apa pakai Tatsumaki cuy. Tahu-taunya masih kalah nih gue reset aja lama-lama. Kalau masih kalah lama-lama gue reset lu anjir. Oke, gue bawa pasin manda cuy. Bawa pasin manda gantiin siapa? Gantiin siapa kalau bawa pasin manda? Oke, pasin mandanya kalau mau ya. Kalau mau gantiin Mosquito. Cuman Mosquito lebih gede daripada pasin manda. Gue bawa Tatsumaki dulu aja lah. Gue bawa Tatsumaki dulu. Kita coba lawan Mahfud MD. Aji, GGWP lawan Mahfud MD cuy. Lawan Mahfud MD. Kita lihat siapa yang bakal menang ya. Oke, speednya. Untung Amai gue menang speed aja. Nah ini kenapa gue satu barisnya sama Mosquito musuh tuh. Kenapa gue satu baris sama Mosquito musuh. Oke, cakep. Cuma tiga doang yang kena. Yang itu kena debuff komplit cuma tiga doang. Yang kena satu juga. Aduh, ampas mode nih. Udah ngereset ujung-ujungnya kalah nih. Orang lain melihat. Orang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangkrik. Wish.